Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Astro Komputer. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi laptop yang baru dihidupkan muncul layar hitam ya, muncul tampilan hitam CMD. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya akan restart. Ini laptopnya di restart dulu. Nanti ketahuan ya errornya itu kayak gimana atau tampilan CMD itu kayak gimana, nanti teman-teman tahu dan akan kita atasi ya. Tenang saja, cara ini sangat ampuh dan pasti menghilangkan tampilan CMD. Nah, setiap kita ngerestart laptop ini, tampilan CMD ini selalu muncul teman-teman ya, dan ini sangat mengganggu sekali ketika kita misalkan kita exit gitu ya, ini nanti muncul lagi. Terkadang Microsoft Explorer pun tidak merespon ya, gara-gara tampilan CMD ini. Nah, untuk cara mengatasinya, kita perlu mengatur settingan konfigurasi ya, dan mengatur settingan variabel pada startup ya. Nah, di sini teman-teman silakan ketik configuration. Nah, ketik configuration ya. Setelah terlihat, silakan di buka. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman pilih boot. Nah, pilih advance. Nah, ini awalnya itu angka 1 ya. Teman-teman rubah ke angka 4 agar startup bootingnya lebih cepat ya teman-teman ya. Tinggal oke. Selanjutnya kita ke menu service. Nah, di menu service ini silakan checklist hidden ya. Nah, ketika sudah checklist hidden, silahkan disable all. Oke ya, tinggal diklik apply dan klik oke ya. Ini sudah terdisable. Nah, ini restartnya nanti saja karena ada pengaturan selanjutnya ya. Nah, di sini silahkan teman-teman klik kanan pada disk PC ini, pilih properties ya. Nah, pilih properties. Nah, selanjutnya teman-teman pilih advanced system setting dan pilih yang ini ya. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah menghapus tulisan cmd.exe ini ya. Ini teman-teman hapus karena normalnya ini tidak ada, bawaannya tidak ada tulisan CMD, hanya sampai 32. Silakan di oke ya. Teman-teman hanya mengatur setting ini saja. Nah, ketika sudah di oke, silakan teman-teman coba restart lagi laptopnya ya atau PC-nya. Dan apakah muncul lagi atau sudah menghilang akan kita ketahui ya. Nah, ini sedang di restart. Tunggu sebentar ya, lagi loading. Nah, dan ini sudah masuk Windows ya, dan ternyata tampilan CMD yang tadi sudah menghilang ya. Sudah kita usir, sudah kita marahin, jangan kembali lagi. Kayak gitu ya. Baiklah teman-teman, cara ini sangat ampuh, silakan teman-teman coba, dan cara ini aman, tidak mengganggu sistem yang lain. Oke lah, tutorial cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan membantu ya. Jangan lupa jika bermanfaat silakan like ya videonya,
dan subscribe channelnya agar channelnya berkembang dan lebih kreatif lagi berbagi ilmu masalah komputer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.